dikotori dengan tai ayam. Cengkel saya. Pokoknya bapak harus menindak itu tetangga yang melihara ayam tuh. Orang tuh enak dari orang. Ya bapak biar tahu nih yang punya ayam ini biar tahu. Ya udah. Besok masih begini aja. Iya. Saya bawa ke jalur hukum. Oh, iya. Ini bisa ini saya jerat dengan pasal penghinaan pasal 240 di jatuhnya ini. Pokoknya mah kalau Pak RT tidak bisa mengatasi ini, mendingan berhentilah menjadi RT. Beredar video memperlihatkan seorang pria sedang meluapkan emosi lantaran halaman rumahnya selalu dipenuhi kotoran ayam tetangga viral di media sosial Kamis, 23 Februari 2023. Melalui video yang diunggah akun Mustika 7 saudara pria tersebut meluapkan emosinya itu kepada ketua RT. Dalam penyampaiannya dia menuntut ketua RT untuk menegur para tetangga yang memiliki ayam. Tampak memang, teras rumah milik pria berbaju merah itu dipenuhi kotoran ayam yang tercecer di mana-mana. Pria itu meminta ketua RT untuk menegur tetangganya, pria itu juga mengaku tak segan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Terakhir pria itu juga meminta ketua RT untuk mundur dari jabatannya apabila persoalan ini masih terus berlanjut. Terlihat ketua RT yang ada di lokasi pun terlihat cukup tenang dan tidak tersulut emosi. Dalam video berdurasi 37 detik ini ketua RT hanya meminta pria berbaju merah itu untuk sabar dan tidak berteriak. "Udah, malu diliatin orang, udah," kata ketua RT. Sontak setelah video tersebut diunggah menuai berbagai komentar dari warganet. "Setiap bangun tidur, rumah saya dikotori dengan tai ayam. Cengkel saya. Pokoknya bapak harus menindak itu tetangga yang melihara ayam tuh. Orang tuh enak dari orang. Ya bapak biar tahu nih yang punya ayam ini biar tahu. Ya udah. Besok masih begini aja. Iya. Saya bawa ke jalur hukum. Oh iya. Ini bisa ini saya jerat dengan pasal penghinaan pasal 240 di jatuhnya ini. Pokoknya kalau Pak RT tidak bisa mengatasi ini, mendingan berhentilah menjadi RT."